Yo spicy people, welcome back to my YouTube channel Skinnyaka. Guys, kali ini aku bakal makan ayam guling enakku guys ini. Ini aku bawa dari Jambi ke Bayulincir guys. Ini udah dari jam 3, 4 jam guys, sudah 4 jam dan ini ya Allah ya. Bungkusnya jadi kayak gini guys. Guys, dia itu juicy guys, jadi aku tadi udah lihat ya. Jadi dia itu juicy, makanya itu dia kayak hancur gini guys, tempatnya guys. Kalau di ayam goreng kan dia kering ya, jadi tempatnya tetap bagus walaupun udah lama gitu. Ini karena udah lama, tempatnya jadi kayak gini guys. Nah jadi kayak gini ya, kayak basah gitu. Ini aku pesen dua ya. Ini yang original sama yang western guys. Mantap ya guys ya. Oke, hari ini yang kedua. Aku pesen satu lagi. Nah guys, ini yang kedua. Ayam guling ini gokil banget guys. Dua biji aku pakai guys. Tentu aja nanti aku bakalan kasih mamaku ya. Tentu aja ya guys ya, kasih mamaku sama ayahku. Gak bakal aku makan sendirian guys. Ini gak tahu yang mana yang western, yang mana yang original ya. Gak dikasih nama guys. Gila cuy. Ini ayam guling di Jambi ya. Ayam guling ini gila antrinya ya. Jangan ditanya lagi guys, udah kayak antri sembako guys. Ini aku pesennya dari jam 3 guys. Orang-orang pada antri semua. Gila ayam gulingnya guys. Gila masya Allah banget ya guys. Ini ada sambal-sambalnya ini. Dapat lalapan juga guys. Dia itu ada nasi kebulinya, tapi aku gak pakai nasi kebuli. Nih dikasih lalapan. Masya Allah. Lalapannya taruh sini ya. Nah antri banget guys, ini ayam ini lagi viral banget di Jambi ya. Baru buka soalnya guys. Jadi ini viral banget guys, asli. Masya Allah guys ya. Kelihatan guys ini berempah banget guys. Ayam gulingnya, gila. Tapi ini udah dingin guys. Gak tahu rasanya mungkin masih enak ya. Tadi itu kalau misalnya masih anget-anget dimakan, kenikmatannya bertambah. Ini dapat berbagai macam sambal, sambal hijau, sambal apa ini gak tahu guys pokoknya. Udah guys, rempah-rempahnya ini apa ya guys ya? Apa ini guys, rempah-rempah ini guys? Oke guys ya, langsung aja teman-teman. Kita campurin ini, sambelnya ini. Ini apa ini guys ya? Gak usah dicampur aja ya, kita coel-toel-toel aja guys ya. Makan ayam gak pakai nasi, itu cita-cita siapa guys? Cita-cita aku banget guys ya, makan ayam gak pakai nasi. Nah oke guys ya, langsung aja kita mulai. Ini gak tahu yang mana yang western, mana yang original. Kita belajar dulu yang ini. Guys. Bismillah. Guys. Ini digoreng katanya itu berapa jam ya? 8 jam guys. Dan ini guys. Toel dulu yang ini. Guys. Sebelum makan doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka samtu wa bika amantu wa arsika fardhu wa rahmatika. Amin rabbal alamin. Sikat bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, guys. Gila guys, enak banget guys. Asli guys. Gila berempah banget guys. Wah gila, dia ini jual juga nasi kebuli guys. Tapi aku gak beli ya. Aku kepengen ayamnya aja guys. Gak suka aku nasi kebuli, nasi kebuli. Enak banget. Gila cuy, pansen rame banget ya. Yang antri itu guys.
gila rame peturis. Ya bang guys, ini feels aku bakal order lagi ya, repeat order aku guys. Gila enak banget cuy. Ayam guling enako Jambi. Beuh, mantap mantap. Dadanya guys. Kita lihat enggak dadanya ya. Wih, ini gak tau sambal apa guys, tapi enak guys. Guys, dadanya. Gila guys, selembut itu guys. Dia tuh menunya banyak guys, gak cuma ayamnya aja, ada juga hamburger gitu ya, banyak guys. Tapi yang lagi viral ini. Gila guys, enak banget guys. Ayam gulingnya. Sambalnya di, wah, sambalnya mantap guys, pedes guys. Coba pakai ini. Ini saus. Gak tahu saus apa. Sikat. Saus barbecue. Gila, aduh lalat guys. Gila enak banget guys. Gokil. Aku seumur umur hidupku baru ini guys makan makan ayam guling. Gila. Ini worth banget guys untuk ditungguin. Gila. Ayamnya rempahnya enak banget guys. Rempah-rempah itu beuh.
aneh banget, meresap guys. Oke, kita lanjut yang ini ya. Aduh ini mah sayang guys ini guys. Kita coba yang ini guys. Blah. Kayak ini aku kurang suka guys, pakai saus barbecue kurang suka guys. Kita pakai sambel ya, persambelan itu enak banget guys, sambel hijau guys. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang original gitu. Aku lebih suka yang ini sih, yang western. Ini rasanya yang apa ya, kayak berasa sekilas mirip ayam goreng gitu guys, rasanya guys. Guys. Dia ini pakai oven kayak gitu guys, kayak diputar-putar gitu ya. Dia itu ovennya itu besar guys, kayak lemari. Terus isi ayamnya itu mungkin ada 15 ekor sampai 30 ekor gitu guys. Sekali dia panggang banyak guys. Guys, kita coba yang sambal ini guys, sambal terakhir. Masya Allah. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Sambal terasi. Guys, aku paling suka sambal ini guys. Kayak ada itu guys, aroma daun jeruknya guys. Enak guys. Kayak sambal ke apa? Sambal geprek kan? Enak banget guys. Guys. Mm.
Ini seperti yang aku bilang di awal, ini aku mau kasih ayahku sama mamaku ya. Ini yang western, ini yang original. Oke guys, thank you so much guys sudah mau nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Until next time. Bye.